Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Pelakon dan penyanyi Era Fazira berkata, meskipun dia dan bekas suami Engku Imran tiada lagi ikatan, namun dia tidak mahu anak tunggalnya iaitu Engku Alicia kurang kasih sayang dari ibu bapa. Memetik Kosmo, Era berkata, dia dan Imran sanggup bertolak ansur demi kebahagiaan anak mereka. Kata Era lagi, dia tidak mahu anaknya merasa nasib sama sepertinya tidak merasa kasih sayang seorang bapa. Macam saya dibesarkan ibu tunggal dan tidak pernah dapat kasih sayang seorang bapa, sekaligus membuatkan saya faham sangat perasaan berit itu. Jadi saya nekat mahu anak saya dapat kasih sayang kedua-dua kami walaupun antara saya dan bapanya tiada apa-apa lagi ikatan. Saya sebagai ibu enggan mengganggu proses pembesarannya selain mahu Alicia mendapat hak untuk hidup bahagia, kata Era Fazira. Melihat isu perebutan anak yang berlaku, Era berkata sebagai ibu bapa mereka perlu merendahkan ego dan mengutamakan kebahagiaan anak selepas bercerai. Ibu bapa perlu merendahkan ego masing-masing dengan memberi keutamaan kepada kebahagiaan zuriat mereka selepas bercerai. Apabila bercerai, keadaan memang tegang terutama membabitkan soal anak. Nasihat saya kepada pasangan bercerai, sebagai orang dewasa kita letakkan ego ke tepi, kata Era lagi. Terdahulu, Era Fazira berkahwin dengan Engku Imran dan dikurniakan cahaya mata perempuan Engku Alicia, kini berusia 15 tahun. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.